Hey guys, welcome back di channel Sergia. Jadi sekarang ini aku akan bermain Mobile Legend. Nah, ini kan patch terbaru ya. Jadi ini tuh tampilannya beda banget dari yang sebelumnya dan juga suara-suara yang ada di lobby ini juga beda semua, guys. Seperti kayak bukan Mobile Legend ya, tapi aku suka deh sama patch terbarunya karena enak aja gitu ada sesuatu yang berbeda, nggak bosan jadinya. Nah, jadi di update-annya itu kan ada hero-hero yang di revamp ya, seperti Kagura, Odette, dan lain-lain. Jadi di sekarang ini, aku pengen cobain skill terbarunya Kagura ya guys, karena aku suka pakai Kagura. Dan juga kalau misalnya kalian juga pengen aku nge-review Odette juga boleh kok, silahkan komen aja ya. Sekarang itu aku penasaran banget guys sama Kaguranya. Sekarang aku akan main solo di ranked ya. Oke deh, langsung aja ya. Kita mulai, ini aku main solo. Jadi ini skill-skill barunya katanya dia payungnya tuh lebih cepet guys. Lebih cepet gerakannya gitu loh. Musuhnya Chou. Ada Harley juga. Wey, aduh disuruh ke bawah lagi. Ada yang suruh ke bawah. Aku harus hati-hati guys, takut ada orang sebak-sebak sini. Nah tuh kan, si Chou nih suka tuh. Orang tuh suka nunggu-nunggu di semak. Masalahnya aku sendirian guys, kalau aku nggak sendiri sih nggak apa-apa ya. Oke. Suaranya beda ya guys, suaranya. Terus dia kayak basic attack-nya kayak cepet gitu loh. Suara payungnya beda, dan skillnya juga beda suara-suaranya guys. Aku rasa sih Kagura yang sekarang lebih cantik daripada yang dulu. Aku lebih suka yang sekarang cantik. Aduh, aduh. Aduh, Hayabusa. Gak bakalan mati sih. Karena belum sakit. Terus juga ada creep juga tadi di depan. Aduh. Apa tuh? Oke. Ah, itu tuh guys, maksud aku guys bisa digeser gitu loh. Nah, mantap, mantap. Maju. Oke. Okay. Hayabusanya nih. Ayo, ayo. Ah, mantap. Nah, lagi-lagi guys, lagi-lagi. Mantap. Wih, Lancelotnya. Oke. Okay. Wih, mantap tuh. Aduh, aku masih jauh lagi. Nih, enak banget guys. Enak banget. Oke, kita commit lagi ya. Jangan di-push creep orang. Aku suka banget nih sama Kagura. Kayaknya aku bakalan sering pakai Kagura terus nih ke depannya. Setelah Nana. Setelah Nana aku pakai Kagura. Wow, wow, wow. Wah. Tanknya, aduh gak kena guys. Aduh, aduh. Wih, mantap, ada yang kena. Wow. Wey, wey. Aduh, ada ini guys.
Semak-semak guys. Nah. Aduh ultinya. Mana aduh ultinya tadi delay guys 1 detik. Ah mati. Ayo kan dia kabur guys. Aduh. Ah mantap. Dia malah balik lagi guys. Malah mati jadinya. Mantap ya. Untuk main kali ini, konten kali ini aku gak nangis lagi guys. Karena gara-gara konten kemarin nangis, orang pada ngejek aku. Enggak sih guys, ngejeknya bercanda. Abis aku sebel banget loh sama yang konten sebelumnya itu. Tahu gak guys, saking sebelnya aku. Aduh, taduh celup. Ada si Chow nih. Ah, mati gak ya? Ay, dia kabur guys. Kita cicil-cicilin aja ya kan? Wow! Kabur! Wah, mati nih. Wih, mantap! Wow! Enak banget. Tuh guys, bisa digeser-geser gitu lah. Malah ya guys, kalau apa? Yang konten sebelumnya itu gara-gara saking sebelnya aku gak mau ngeliat video itu lagi guys. Aku gak mau nonton videonya. Ini Chow nih. Wow, ternyata di sini guys. Ah, tidak bisa. Mereka ini guys. Maksemak. Oh, mantap. Aduh, mati. Tapi mantap sih mereka ya, langsung pada datang nolongin aku walaupun terlambat. Kalian suka gak guys sama updatean Kagura terbaru? Kalau aku sih masih bingung juga ya guys mainnya tuh. Apakah ada sesuatu yang harus dilakukan gitu, misalnya kayak ada yang berbeda gitu kombonya. Au, tidak bisa aku balik lagi guys. Jika berhasil aku yang akan menanggungnya, jika gagal kamu yang akan menanggungnya. Mati nggak ya? Kejar. Mantap. Biarin ya guys. Kasih si tigrilnya ngekill. Karena aku tuh suka tahu guys main ngebagi-bagi kill gitu. Orang. Apalagi kalau ngasih temen safe guys. Aku mah nggak ada iri, nggak ada apa guys. Kalau mereka mau safe ya efek aku kasih. Baik lagi. Wow. Rame banget. Itu gede banget sih dinosaurusnya. Sebel banget deh aku nih sama dinosaurus. Aduh, ada yang mati. Aduh. Wah, mantap. Nah, mati si dinosaurusnya. Terang kayaknya. Kenapa sih guys si Kagu si Hayabusa? Dari tadi ya Hayabusanya udah betul-betul kabur, dia balik lagi. Itu mungkin baru belajar apa gimana gitu. Asal pencet skill 2-nya gitu kan, terus malah balik ke depan gitu apa gimana, enggak tahu ya guys. Tuh. Payung ini. Ayang mana ya? Umbrella, tunjukkan kekuatanmu. Aduh, kita towernya udah tinggal sedikit, guys.
kalah tower kita. Aduh, Lord juga lagi musuhnya. Ah, padahal aku udah bagus nih killnya ya kan? Atau gak mati juga gitu. Tuh, digeser gini guys, mantep kan? Kabur! Balik lagi. Tidak bisa, ulti. Hai. Orang mau nge-gank Kagura malah di-gank balik ya kan? Wow! Wow, mantap banget! Gila, tiga rune-nya pas banget, sumpah. Kabur, pulang dulu guys, gila. Darahku. Payung ini adalah yang. Wow, Benedetta sekarat. Wih, mati dong. Mati kena percikan report Benedet. Gak bisa make, jangan di rank. Oh, gak bisa juga dipak. Katanya kurang bagus. Nge-lag kata Benedettanya, guys. Ya, Benedettanya nge-lag, guys. Aku main solo dapatnya nge-lag. Salah ya. Kalau kalah juga enggak apa-apa dah. Shot katanya. Malah ribut mereka, guys. Malah ribut. Jika Benedetta sama Lancelot. Oke, ah mantap nih. Wah, 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 mantap nih, mantap nih. Tuh kabur dulu. Aduh, dimakan dia guys, teman kita. Siapa itu? Si Sun. Si Vale. Wow. Au! Okay. Aduh, lihat guys, tower kita tinggal satu biji. Kalau misalnya aku sering-sering pakai Kagura, nanti lama-lama terbiasa nih sama skill-skill barunya. Main lah ya. Aku suka sama tampilan baru Kaguranya, soalnya cantik. Potongan rambutnya beda tau. Oke. Dia mah. Oke, kita matiin yang sekarat. Nah. Aduh. Cowoknya kayak bingung gitu guys, antara pengen nge-skill aku. Ah! Aduh, pas banget ada si Moskow guys, aku kena stun. Kalau kena stun Moskow sampai ke tembok itu stunnya sampai 1 tahun. Tuh hati-hati lagi sama Moskow. Yah, udah ya, kalah ya ini. Mortal semua. Aduh. Aduh, creep-nya guys. Creep-nya, creep-nya. Aduh, creepnya banyak banget. Aish. Aduh, ya kalah guys. Padahal tadi ada yang nge-lag guys, ada yang AFK nge-lag si Benedettanya. Padahal aku pengen nge-review Kagura ya. Wih, tapi aku MVP. Alah. Lihat tuh skornya 24-24. Aduh, kita bisa menang loh. Itu tuh harus bisa menang loh, dari awal tuh udah menang kita guys. Gak tahu ya kenapa. Ya udah. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini. Gimana menurut kalian sama skill Kagura terbaru? Kalian suka nggak? Kalau aku suka banget. Jangan lupa untuk komen ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.